Pemirsa, seorang pelaku ranmor di Kabupaten Cianjur tertangkap tangan dan menjadi bulan-bulanan warga. Pelaku ditangkap saat akan mencuri motor jemaah masjid. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sepeda motor dan gunting. Beginilah kekesalan warga Cibeber di Kabupaten Cianjur saat menangkap ES, pelaku pencurian motor di pelataran Masjid Alun-Alun Cibeber. Pelaku tidak bisa berkutik saat warga memergokinya sedang mencongkel lubang kunci motor dengan gunting. Korban yang mengetahui aksi pelaku langsung berteriak dan pelaku lari hingga ditangkap warga. Polisi dari Polsek Cibeber kemudian langsung mengamankan pelaku dari ambukan warga yang membawanya ke Polsek untuk diperiksa. Sebelahnya. Oh, jadi si pelaku langsung ngambil motor gitu ya? Ya, saya liatin kok dia taruh rokoknya di dashboard gitu. Oh gitu. Terus saya liatin ngeluarin kunci, nah langsung saya lapor ke parkir. Sementara itu, menurut keterangan Kapolsek Cibeber, Kompol Bambang Kristiono, pelaku beraksi dalam keadaan mabuk. Ia menggunakan gunting saat mencongkel motor. Dia duduk-duduk sambil mengeluarkan gunting, juga masuk ke kunci. Setelah ketahuan itu diteriakin, dia kabur dan melarikan diri, dikejar sama masyarakat, terus dibawa ke kecamatan. Polisi telah mengamankan gunting yang dipakai pelaku saat menjalankan aksinya dan sepeda motor milik korban. Heri Setiawan, Bandung TV.